Saya sudah membantu nggak tahu siapa ya nge-WA saya, dia minta bantuan karena akunnya ketimpa. Oke lah, saya bantu, dan ini adalah akun yang menimpa akun utamanya ya, bisa kalian lihat sendiri. Oke, di sini masih gini ya akunnya baru. Dan untuk kembali, untuk cara kembali kita ke akun utama kita sendiri itu bukan dengan mengklik yang itu di atas ya, yang connected-nya itu, bukan dengan diklik ya, melainkan kita hapus data DLS-nya ya. Oke, kita kembali. Klik agak lama di DLS-nya, lalu kita ke info aplikasi. Lalu kita hapus semua data DLS-nya. Oke, jika sudah, pastikan kalian sudah login ke Facebook yang ada akun utama kalian ya. Lalu kita klik si DLS-nya. Nah, jika sudah begini, kita masih ada di akun siang nge-WA saya itu ya, masih ada ya si Pogba-nya. Oke, lalu kita ke pengaturan, klik add bench. Nah, baru kita klik yang disconnected ya. Oke, kita tunggu. Oke, dan berhasil ya, dan ini adalah akun utama saya guys. Oke, jadi akun utama saya ini saya akan menjual, jika kalian berminat bolehlah sabil lah ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat tutorial ya, tutorial kecil-kecilan biar kalian gak ketimpa lagi si akunnya. Dan saran dari gua, mendingan kalian jangan pindah-pindah akun sih ya. Kayaknya emang DLS22 ini satu HP cuman bisa satu akun. Oke, okay. Thank you guys.